Dalam istilah workshop saja. Ha. Tapi dalam pada owner ni kita pemilik kereta. Umpama kita ni sekarang kita pemilik kereta, kita terlibat dalam satu kemalangan. Kereta sikit ni boleh lah, tak ada masalah pun. Tapi selalunya kita mengelakkan lah daripada jalan tu. Tengoklah kalau dia boleh jalan setakat bumper dengan bonet calar, kita boleh lah apa, suruh dia jalan pelan-pelan, kita ikutlah belakang kan. Tapi kalau kereta agak teruk, depan belakang kena, katakan depan saja kena, kita show kan lah, tak payah jalan lah. Kena towing tak? Callman ni taklah macam ada kenderaan rosak ke, accident ke. So dia akan telefon lah orang yang kenal pada callman ni. Kita naik kereta kan, naik motor ke, kalau rosak tak panggil benda tu lagi, tak tolong tu lah. Dia towing lah. Dia ada dua. Satu komen yang jahat, satu komen yang bagus. Dia bagus? Okey, kalah sebab dia menolong kan. Komen yang bagus adalah tapi kadang-kadang ni ada yang tak bagus dia kadang tu. Kalau tengah-tengah malam kereta rosak ke, motor rosak, kalau dia tak ada macam nak tolong kan. Yang tak bagus dia tu kadang dia macam bahasa dia tak sopan, dia agak kurang hajar. Bila dia nak ambil kereta, dia ambil je. Oh, santan tu kadang-kadang dia ketuk lebih sangat. Kebanyakan yang kita dengar tu adalah gangster-gangster je yang muka-muka semua nak gangster kan. So kasaran dan juga tak ada budi bahasa langsung. Cas dia berlebih. Tak adalah ramai, tapi muka lah kita tak tahu hati kan. Tapi muka dia bumbung muka kat pecah rumah kadang-kadang kan. Kawan-kawan lah. Pernah? Pernah kot. Nah. Ada incang, ada info. Ada potri. Ya, terima je dapat. Cuaca mana dah kasih je dapat. Belakang Tesco, Tesco ketum ni. Ustara je, beli barangnya. Terima. Okay, Raja terima macam tu. Pada bayaran. Ini lagi, berapa workshop ke bayaran? Kalau aku pun nak tanya. Komen juga, cerita macam mana komen? Seseorang ke? Ha? Jaket ni, direction ni. Berapa lama kerja komen? Bos sebulan. Sebulan? Asal minat kerja komen? Tahu lah, bagi saya je buat freelance saya. Dua poket. Kenal orang lah. Banyak orang. Dia macam mana boleh terlibat kerja komen? Macam mana boleh terlibat? Macam mana boleh terlibat tu? Saya pun sama juga dulu berpendapat dengan macam orang luar cakap kan, orang tua saya tak suka komen.
Kan, bagi saya betul apa benda yang orang tua saya cakap tu. Kan, saya masuk lah. Baik kita rasa apa daripada kita mengata. Betul. Haa. Sebab saya masuk. Saya rasa saya boleh sebut apa yang orang orang luar cakap tentang komen ni gangster apa, saya rasa bukan tu. Tujuh ada. Dapat tu kalau kalau dekat tu dapat tu. Ada pendapat tu. Ada separuh tu adalah. Tapi kita tengoklah cara orang. Lain orang lain cara dia. Kan. Ha, itu lah. Macam orang kalau komen ni tak dapat duit lebih kan. Ha. Kau minyak tengah jalan lah, kerja kotor lah, dah ubat lah. Apa kau rasa benda tu wajar ke tak wajar? Nak cek harian lah. Itu kita bagi wajar tak cek satria lah. Kes macam tu betul ada? Kes macam tu tak, saya tak tahu lah, tak pernah nampak apa mata, tak nak kata apa-apa lah. Kan? Kita tak tahu. Kan? Maybe ada orang yang tahu. Bagi saya tak tahu apa-apa. Selama saya kena komen macam tu lah. Kan? Saya tak pernah nampak je, member-member tak minyak lagi dia. Kerja siang dia kerja? Ha? Siang kerja dia kerja lain? Ha, saya ada kerja lain. Saya siang kerja dekat syarikat kita sewa. Kalau nak tahu lah, memang kerja tahun ini bermula waktu malam saja ke, atau dia ada waktu pagi ke, atau dia ada shift ke, macam mana? 24 hours. 24 hours. Ha. Maknanya orang yang sama untuk kerja 24 jam sehari. Dia ibarat freelance, ada yang ambil ni sebagai permanen, ada juga sebagai ambil ni sebagai freelance je. Dia poket tapi macam tu ikut atas orang lah. Jadi biasanya macam mana seorang komen tu yang dapat gaji? Adakah mengikut setiap kenderaan ataupun macam mana? Setiap bulanan ke? Itu saya tak pasti lagi kan. Tak pernah dapat apa-apa lagi. Sebab tak ada apa-apa kes dah jatuh kat saya. So saya tak tahu nak cerita macam mana. Kau cerita sikit komen ni apa benda sebenarnya? Saya ringkas ni sebagai kerani. Ringkas komen ni membantu orang awam yang dalam berlaku apa? Saya cakap berlaku kemalangan di atas jalan raya dan membantu orang dalam kesusahan. Membantu tu dari segi towing, bengkel untuk claim insurance, recommend bengkel claim insurance, nah tu jelah. Tolong buat report polis, ah tu jelah. Lalu dia punya masa kerja dia macam mana komen dia? Bayangkan terpulang kepada individu sama ada part time atau full time. Siang ataupun malam ataupun 24 jam. Kehidupan harian, siang buat apa? Ada kerja lain ke? Kehidupan harian, sialah, hantar mem ni kerja, lepak dengan kawan, balik tidur. Okey, malam baru start sambung tugas. Lepas tu pagi buta, balik tidur. Harian macam itulah kalau tak ada kerja lain. Lalu kalau tepi jalan tak orang kebanyakan callman semuanya macam tu. Okey, ada setengah callman yang ada setengah salesman yang di apa yang buat perangai macam tu. Tak semualah. Maknanya ada yang jenis kepala angin, itu yang jadikan pergaduhan, ada yang jadi gangster. Memaksa-maksa owner kereta untuk dapatkan kereta owner. Tu salah satulah gejala-gejala yang apa orang cakap. Yang menyebabkan orang memandang teruk lah kepada komen-komen ni. Incharge ni kerja apa? Incharge. Ataupun macam ni, ada berapa tugas-tugas? Okey lah, satu mengawal salesman-salesman yang berada di bawah dia, yang ada bawah kawalan dia, supaya tak berlaku pergaduhan, supaya tak ada terjadi apa-apa yang buruk kepada grup dia. Check berapa banyak budak keluar, berapa banyak budak duduk standby, duduk kat tepi jalan, yang duduk minum, yang duduk melepak, supaya tak nak apa-apa benda buruk lah berlaku, macam meragut, nyamun, merompak kan. Pastikan dia orang ni buat kerja dia. Ya, buat pastikan dia buat kerja dia orang. Lepas tu kerja incharge ni bawa owner pergi balai, hantar owner balik rumah. Lepas buat report hantar owner balik rumah. Itu salah satu kerja-kerja incas lah. Benda paling susah. Dia tak ada benda susah sebenarnya jadi incasnya. Tak ada konflik lah.
Tak ada benda susah lah. Macam jaga kawasan, kawasan ni untuk workshop ni ke? Tak ada. Coleman ni kita tak pakai kawasan. Dia first come first serve. Dia orang tak ada nama kawasan-kawasan, tak ada. Yang ada kawasan-kawasan tu semua orang cakap merepek lah. Kalau kata tahun 1990 1995, tu mungkin ada lah main kawasan-kawasan ni. Tapi zaman sekarang dah tak ada kawasan-kawasan lah. Tak ada, tak ada, tak ada kawasan-kawasan. Itu kalau kata zaman Tok Kaduk tu mungkin ada kot. Tahun 1990 sampai 1995 mungkin ada lah. Tapi kalau saya kata zaman 2000 ni dah tak ada lah sekarang ni. Zaman 2000 ni siapa cepat dia dapat. First come first serve lah. Haa, itu saja. Okey, macam kod kita gunakan supaya senang untuk kita memanggil. Memanggil lepas tu kita tahu kod budak ni. Okey, dia ni pakai kod apa. Contoh macam 31991935 apa semua kan. Nombor badan lah. Macam nombor badan, nombor walkie-talkie. Haa, pengenalan diri diorang lah. Berapa lama yang di follow up? Berapa lama? Adalah dalam 6 bulan. Dia macam ni kan, senangnya apa, bawa macam owner ada cedera ke apa, kita tugas dia atau nak balik rumah daripada tempat kemalangan ataupun bawa terus pergi balai. Kalau owner okey, kita terus pergi ke balai lah kan. Kita ajar dia masuk report, kita akan uruskan urusan-urusan balai. Lepas habis hantar pergi balai, kita bawa lah dia hantar ke rumah kan. Apa dia punya step-step dia? Owner nak kena hantar ke mana dulu mula-mula? Kereta tu macam mana? Sampailah ke workshop? Sampailah pergi. Yelah macam ni lah. Kata kan budak kita sampai. Kita kena tanya dengan owner dululah. Kita sebagai kita nak dekat dengan owner kan. Dia okey ke tak? Ada sakit ke apa ke? Selek-eloknya kita kena bawa dia pergi klinik atau hospital lah. Itu tugas pertama lagi. Pertanyaan pertama kita, kita jangan tanya kriteria dulu. Kita tanya dia ada tergantuk ke. Nanti kerja sepatutnya memang dia akan check keadaan orang. Ha, kita kena tanya dulu orang okey tak. Kesihatan dia lah. Itulah kejam sangat ni kan orang-orang. Right. Tak pernah pula dengan Coleman kejam. Lepas tu bawa ke mana? Kalau katakan dia okey macam tadi saya cakap lah, kita terus pergi balai kan. Kita bagi pendapat kat dia, kalau dia okey pun, kalau dia tak sedia lagi nak masuk report, kita tak boleh kak bawa dia pergi pergi balai. Saya lelok lah. Dia hat lo. Kata accident pagi, petang baru kita masuk report. Report 4 jam tak ada masalah. Maksudnya follow up ni kena kontrol berdiri sampai saya lah. Haa, daripada daripada segi balai, collect document dekat rumah ke apa ke semua, semua itu kerja follow up lah. Sampai kereta siap, kalau kereta dah masuk, document cukup pun kena juga bagi tahu dengan owner keadaan kereta macam mana kan. Itu je lah. Berapa lama nak claim kereta kalau masuk? Kita ambil anggaran macam ni lah kan. Kita buat dalam 3 minggu. Biasanya 3 minggu lah. Kalau kita tengok, orang-orang ada contact? Sebelum ni tak ada pula kan. Kalau takat, sekiranya ada, boleh tak ada masalah. Kalau katakan apa, insurans yang pelik-pelik ke luar negara. Tapi dalam Malaysia ni ada dia punya company-company insurans tu, kita melalui insurans lah. Jadi jorang yang set up kan apa semua kan. Kalau ambil gaji, tak ada basic ada kan? Basic tak ada. Ha, kalau rajin-rajin ada lah kan. Maksudnya kalau ada berlaku kes baru boleh. Ha, follow up ni gaji dia macam ni tau. Dia macam runner. Dia ambil macam orang kata ada job baru ada kan. Ha. Gaji workshop kita ni biasa komen berapa persen? Tak. Macam kita, kita jalan 10 lah. Follow up ni je kan kerja sama dengan polis kan? Tak balai. Ha. Ada masalah tak daripada segi nak kerja sama dengan polis ni? Bekerjasama kat balai tu, kadang-kadang dia bukannya masalah pada anggota tau. Dia masalah dia pada customer lah, kadang-kadang pada owner. Kan? Tu yang timbul masalah sikit tu. Lepas tu hujan. Ya, hujan. Waktu orang pergi kerja, waktu orang pergi rehat makan waktu kerja, waktu balik, tengah malam. Dengan hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumaat.
kalau lot dia bukannya orang kata tak boleh claim macam mana, dia dia terlost tu kita panggil claim kat sebenarnya. Tapi dia macam ni, berapa katakan kita tolong dia daripada tempat kemalangan semua apa semua, kita kena duit towing. Kalau kereta terlost, insurans tak bayar tau, towing ke apa ke. Tu owner kena keluarkan modal dulu. Lepas tu nanti kita ajarlah dia, kita akan buat paperwork dia. Dia kena bayar kat kita, katakanlah anggaran lah satu biji kereta tu dalam 1000 lah kan, untuk buat paperwork, panggil jaster, panggil sini. Dan kita tolonglah dia semua buat report apa semua kan, ambil dokumen tu. Bila jaster semua dah datang, okay, mengesahkan kereta ni terlost. Bila terlost ya, nanti katakan berapa ada hutang lagi dia dengan finance ke apa macam mana lah. Nanti jawab kira-kira, nanti dia akan berhubung dengan owner saja. Dia tak melalui workshop dah. Dia cuma melalui workshop, insurans akan beritahu, okay, kereta ni terlost. Sampai masa dia, nanti kereta tu akan dilelong lah. Barang mana yang boleh pakai, dia ambil lah. Itu sajalah. Dia duit tu ada apa? Duit tu ada apa? Duit daripada kereta tu. Katakan owner keluar 1000 tu, nanti modal dia akan dapat balik melalui insurans lah. Dia tak terus ke workshop. Macam ke workshop, dia tak sampai ke owner. Itu kira claim, itu insurans akan bagi gaji kita sekali. Macam 10% tadi. Kalau kita boleh jalan, boleh claim. Kalau kita masuk, Incau Potri. Potri incong cau. Aduh, ni mana nak keluar ni? Straight ke? Kita balik ni. Kita balik. Kita balik. Jom kita pergi makan lah kelapa gila babi. Nanti. Satu euro in my shop. Ya, ya. Oh, nampak dia. 14, 14 team, Shun Moto. Lepas tu, Tok Mak Ayah boleh tak? Boleh eh? Mak! Mak usah TV eh? John! John! Eh, abang. Eh, tak ada apa lagi dah. Tak ada, rasanya tak ada. Tak, saya pakai Wira 1.5 video lah. Tapi special edition tau. Ni kita layak belakang. Ya, kereta saya. Rasanya tak payah kot. Tak perlu lah. Tak perlu lah nak kereta, nak kereta power-power kan. Kereta biasa pun boleh kot. Lagi senang nak cilok. Kalau kereta very sedap. Contoh kalau ada yang sama yang dia memang diperlukan. Senang sebab kita tak macam macam kereta kita nak kita tengah jalan tak tahu. So senang kita nak jalan. Duduk tapi kena ada pemantauan pihak berkuasa lah. Kawalan lah kan. Jorang macam jorang pun macam Coleman ni biasa ada law. Macam KL ni law lain, pula Kedah utara ni law lain, Johor lain kan. Law sesama dia orang lah. Bukan macam tu. Nanti kalau agak-agak nak edit ke video tu, perhati kan tu macam mesti ada potongkan ke apa. Dah lama pernah jumpa lepas stop lah sini tu. Kan kita turun flyover tu kan. Itulah anggapan orang tu. Ada benda yang tak kena kan. Tapi orang cakap benda ni, orang cakap macam masyarakat sekarang ni, dia kena tengok yang positif juga kan? Sebab bila certain-certain masa, misalnya kalau berlaku apa-apa disebabkan sebuah kereta rosak atau disebabkan sebuah kereta terlibat dalam kemalangan, jam berkilo-kilometer kan.
Tapi kalau misalnya tow truck ni cepat sampai, cepat membantu, secara tak langsung membantu yang lain lagi untuk perjalanan, kokok yang datang daripada belakang, emergency, ada kecemasan kan, kita tak tahu kan. Benda tu ialah ada, bukan kata tak ada benda yang tak betul. Tapi orang cakap kalau boleh bila masyarakat ni berpendapat, aku cakap bagi yang terbaik akan dapat yang baik lagi. Lalu macam tu lah.